Melaka tidak larang kanak-kanak dibawa ke Bazar Ramadan. Hampir setengah juta telah lengkapkan penerimaan vaksin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah Sabtu 24 April 2021 bersama saya Muhammad Shah Musa dan rakan jurubahasa isyarat Samuel Chu. Terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Langsung petang ini akan dimulakan dengan perkembangan di Sarawak bersama Vanessa Mering yang akan membawa laporan mengenai pemberian vaksin COVID-19. Lintah langsung dari Sabah pula membawa perkembangan demam babi Afrika. Puteranya kita akan bersama Muhammad Dia Sahlan. Akhir sekali kita ke Ipoh bersama Fahmi Mamat Nor dengan laporan berkisar mengenai sambutan Ramadan di negeri itu. Kerajaan Negeri Melaka tidak pernah melarang kanak-kanak dibawa ke Bazar Ramadan di negeri itu. Ini kerana ia tidak pernah diputuskan dalam mesyuarat kerajaan negeri selain tidak termaktub dalam prosedur operasi standard SOP Majlis Keselamatan Negara. Mengikut SOP MKN sebenarnya tidak ada mengatakan kanak-kanak bawah 12 tahun tidak dibenarkan masuk, tidak ada. Tapi sure daripada penganjur adalah supaya tidak digalakkan saja. Yeah? Mandatory tidak boleh, tidak ada. Sure tidak digalakkan, itu saja. Yeah? Jadi okay. Macam kalau ibu-ibu bergerak sendiri, itu tanggungjawab mereka sendiri. Tanggungjawab mereka sendiri lah. Sebelum ini, tular di media sosial kononnya kanak-kanak dilarang ke Bazar Ramadan di Melaka. Bazar Ramadan Bukit Nyamuk di Kuala Nerang, Kedah yang ditutup minggu lalu akan beroperasi semula esok di lokasi baru. Bazar berkenaan ditutup selepas 4 hari beroperasi ekoran gagal patuh prosedur operasi standard SOP. Yang di-Pertua Majlis Daerah Padang Terap MDPT, Dato' Mat Suhaimi Abdul Rahman dalam kenyataannya memaklumkan lokasi baru terletak 200 meter dari tapak asal. Ia lebih luas, berbumbung dan memiliki tempat letak kereta mencukupi. Kos sewaan tapak yang dimiliki individu akan dibayar oleh MDPT. Bagi mengelak tindakan penutupan semula, peniaga dan pengunjung digesa patuh SOP. Persatuan Pengguna Kedah Kek menggesa minyak masak dimasukkan sebagai item tambahan di bawah skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2021. Gesaan dibuat selepas bahan terbabit bersaiz 5 kg menjadi barangan terbaru yang naik harga mendadak selepas ayam dan daging. Setiausaha Kek Muhammad Yusriza Yusof mendakwa harga minyak masak kini mencecah RM28 hingga RM34 berbanding RM25 hingga RM27 penghujung tahun lalu. Persatuan juga mencadangkan santan turut dimasukkan di bawah skim kawalan harga terbabit. Jadi kita minta supaya ditambahkan lagi lah untuk kawalan ni. Kalau boleh ni minyak masak pun letak jugalah di bawah skim kawalan harga kan. Kita nampak naik terlalu mendadak. Beliau ditemui selepas meninjau harga minyak masak di Alustar. 14 peniaga di Pulau Pinang diberi amaran kerana menjual daging tempatan melebihi harga yang telah ditetapkan. Bermulanya pada 21 April, kita dapati ada berlaku, ketidakpatuhan, khususnya untuk kadang-kadang. Tapi kena-kena ini telah kita beri amaran, ya, kita
ada tempoh advokasi ya. Bermulanya 21 hingga 23 3 hari. Dan selepas ini mana-mana peniaga yang telah ditutup dan telah diberi amaran, dan mana-mana peniaga yang masih lagi berdegil untuk tidak mematuhi harga maksimum supaya ini tidak akan mengambil tindakan. Beliau berkata demikian ketika meninjau harga barangan kawalan di sebuah pasaraya di Georgetown. Media memainkan peranan penting menyebarkan maklumat sahih kepada masyarakat. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piceh berkata, kerjasama erat dengan media membantu polis berkongsi usaha membanteras jenayah. Dari segi laporan-laporan yang dikongsi oleh media Johor ni berhubung dengan kejayaan-kejayaan polis Johor ni memang besar. Saya di antara apa ni kontijen-kontijen pun selain pada Bukit Aman ni Johor yang paling tinggilah dari segi perkongsian media laporan. Beliau ditemui selepas program Singgah Sahur Kelab Media Johor KMJ di IPK Johor. Program disertai Menteri Besar Dato' Hasni Muhammad. Empat lokasi dikunjungi iaitu pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah, Stadium Tertutup Pasir Gudang, Ibu Pejabat Bomba Johor, Hospital Sultan Aminah dan IPK. Jelajah Ramadan, platform terbaik memasyarakatkan RTM selain menyampaikan informasi. Mengakui perkara tersebut, Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan, Komunikasi dan Multimedia Perak, Khairul Syahril Muhammad berkata, program Turun Padang ini lebih mendekatkan warga kerja dengan penduduk setempat. Justru beliau harap program tersebut dapat diperhebatkan lagi dengan lebih banyak pengisian terutama berkaitan COVID-19. Keadaan kita nampak seperti ada gelombang yang seterusnya dalam COVID ini yang perlu kita usahakan secara bersama. Bukan usaha ini datang daripada kerajaan saja, tapi juga perlu juga kerjasama daripada semua pihak, pemimpin dan juga masyarakat khususnya untuk kita mematuhi dan juga memutuskan rantaian COVID. Jelasnya, selepas merasmikan program Jelajah Ramadan Perak di Titik Gantung, Bota, antara pengisian program memasak bubur lambuk, rakaman tausiah, cakna komuniti dan majlis berbuka puasa. Perak merupakan negeri pembuka untuk laluan 3 bagi program Jelajah Ramadan RTM yang diadakan setiap tahun. Kegembiraan berbuka puasa dengan rakan bertukar tragedi buat seorang penunggang motosikal selepas dia maut dalam nahas jalan raya di Kemaman, Terengganu malam tadi. Insiden di lebuh raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 itu turut mengakibatkan rakannya parah. Kejadian berlaku di kilometer 330.4 kira-kira pukul 9.30 malam. Ketika itu, mangsa maut Muhammad Amirul Aiman Ruzailan dalam perjalanan pulang selepas berbuka puasa bersama rakan di Bandar Kertih. Dia bagaimanapun dikatakan terlanggar belakang sebuah lori di hadapannya. Rakannya yang menaiki motosikal berasingan pula gagal mengelak menyebabkan dia tercampak. Amirul disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Rakannya pula cedera di bahagian kepala dan anggota badan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan ketika dihubungi mengesahkan ada menerima laporan. Kes dirujuk mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tiga pemancing dikhawatiri hilang apabila bot gentian dinaiki dipercayai karam kira-kira 12 batu nautika dari jeti bampiran Kuala Besar, Kota Baru, Kelantan. Ketua Polis Kelantan, Dato' Syafin Mahmat berkata 10 buah bot digerakkan untuk mengesan mangsa. Mangsa dikenali sebagai Mat Awang, Jali, Mat Harun Mamak Nor dan Zul Syahmim Daniel Zul Azman. Bot berkenaan dipercayai di badai ombak dan ribut sekitar 8.30 malam tadi. Operasi mencari dan menyelamat diperluas sehingga 25 batu nautika melibatkan 64 anggota terdiri daripada pelbagai agensi keselamatan. Itulah tadi saya bertanya juga untuk mendapat pengesahan. Katanya safety tu dia bawa dalam bot selalunya ada, cuma pakai tak pakai itu yang menjadi persoalan kita. Jadi kita akan jalankan juga siasatan sebentar lagi bersama dengan saksi dan juga lain-lain agensi.
Semua mangsa keluar ke laut dari jeti Kampung Kesing, Kuala Besar untuk mencandak sotong petang semalam. Polis Kuala Lumpur menafikan berita tular di media sosial kononnya pertukaran pegawai dan anggota narkotik kontijen itu dibuat atas dasar pilih kasih. Pasukan juga menyangkal dakwaan mengatakan pertukaran diatur sepenuhnya ketua dan timbalannya. Perkara itu dinyatakan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur ACP Adnan Azizon dalam satu kenyataan. Menurut beliau, sebarang pertukaran dan rayuan pegawainya dibuat mengikut saluran yang betul. Orang ramai dinasihat tidak menyebarkan maklumat tidak sahih berkenaan. Sejuta 279,737 dos vaksin COVID-19 telah diberi setakat semalam. Jumlah penerima vaksin fasa pertama yang berakhir hujung bulan ini juga menghampiri sasaran. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adnan Baba menerusi ciapan di Twitter memaklumkan 783,987 daripadanya merupakan penerima dos pertama. 495,750 individu lagi telah melengkapkan dos kedua. 500,000 individu disasar untuk divaksin pada fasa 1 bermula Februari hingga bulan ini. 9,225,268 orang telah mendaftar penerima vaksin. Jumlah rakyat Kelantan yang berdaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 masih rendah, iaitu hanya 300,000 orang setakat kemarin. Ia menjadikan negeri itu menduduki tempat kedua terendah dalam rekod pendaftaran penerima vaksin. Ikuti kupasan disediakan wartawan Nur Alia Ramli. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Zaini Hussein, pihaknya menyasarkan 1.2 juta rakyat Kelantan untuk divaksin bagi membentuk imuniti kelompok. Namun, jumlahnya masih rendah. Antara faktor dikesan, ramai yang ambil sikap tunggu dan lihat selain terpengaruh berita tidak benar mengenainya. Sebenarnya 83.9% rakyat Kelantan ini bersetuju untuk menerima vaksin. Tetapi mungkin mereka tidak lagi mendaftar untuk menerima vaksin. Jadi dalam perkara ini kita perlu lihat bahawa kepentingan untuk kita mendaftar, utamanya dari persediaan kita untuk menyediakan kemudahan-kemudahan PPV di daerah-daerah, di mukim-mukim untuk kita menjadikan tempat suntikan. Yang kedua, untuk kita menerima vaksin-vaksin tersebut, kerana kita kena sedar bahawa penerimaan vaksin ini bergantung pada berapa banyaklah mereka yang mendaftar untuk menerima vaksin. Penduduk Kelantan yang sudah mendaftar menggesa individu lain mengambil tindakan serupa. Ya, saya menyuruhlah kepada semua rakyat di negeri Kelantan untuk beramai-ramai kita daftar Masjid Ratra untuk kita lindung diri dan lindung semua. Jadi kita sama-sama untuk daftar vaksin. Saya harap semua masyarakat Kelantan sama-sama daftar vaksin. Jadi untuk kita membasmi COVID-19, insyaAllah. Saya sarankan siapa yang tak daftar lagi, daftar untuk vaksin ini sebab untuk kepentingan kita semua juga. Kerjasama semua diperlukan demi kesejahteraan bersama. Marilah kita sama-sama menjalankan tanggungjawab sebagai masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19 melalui aplikasi yang telah disediakan oleh kerajaan, sama ada melalui MySejahtera ataupun talian hotline ataupun di laman web vaksin COVID-19, supaya aspirasi kerajaan untuk membentuk imuniti berkelompok dapat dicapai. Saya Nur Alia Ramli, RTN. Sebelum ke lintah langsung negeri-negeri, kita ikuti laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Abdul Aizad Nazmi Azmi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan paparan imej kemerada yang terkini. Hujan berserta ribut petir di satu dua tempat menumpu di daerah Hulu Perak, Kintah, Kampar, hampir ke semua jajahan negeri Kelantan termasuklah di daerah Besut, Setiu, negeri Terengganu dan sekitar di negeri Pahang pula hujan semakin reda. Bagi paparan imej satelit
yang terkini pula, kita boleh pecahkan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama meliputi utara dan pantai timur. Seterusnya, bahagian kedua adalah pantai barat. Dan yang terakhir sekali, bahagian ketiga adalah negeri Sabah dan juga Sarawak. Bahagian pertama, kita dapat lihat kelompok awan yang tebal dan aktif. Ia jelas menunjukkan hujan berserta ribut petir sedang berlaku. Dan hujan akan bertambah lembat menjelang pada malam. Manakala bahagian kedua pula, hujan akan lebih menjurus berlaku pada sebelah malam sehinggalah ke pagi keesokan hari. Dan keadaan buat masa ini iaitu keadaan cuaca cerah dan tiada hujan. Bahagian terakhir sekali, bahagian ketiga iaitu negeri Sabah dan juga Sarawak, kelompok awan adalah sederhana dan kadangkala aktif, jelas menunjukkan keadaan hujan di satu dua tempat lebih menumpu di kawasan sekitar bahagian Mukah, Miri, Limbang dan hampir ke semua bahagian di negeri Sabah. Carta angin jelas menunjukkan di kawasan sekitar negeri Sabah dan juga Sarawak adalah pelbagai hala dengan kelajuan sekitar 5 hingga 20 km/jam, disokong juga dengan kadar kelembapan yang rendah. Masih lagi boleh berlaku hujan di satu dua tempat tetapi dengan skala yang kecil, seperti yang kita dapat lihat pada taburan hujan peta negeri Sabah dan juga Sarawak. Berlakunya di kawasan sekitar Kuching, Serian, pedalaman Kapit, Miri, Limbang dan juga bahagian Sanakan negeri Sabah. Dan tren hujan ini dijangka akan bersambung pada malam ini. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizad. Assalamualaikum. Juga 600 dos disediakan, manakala baki 431 dos bagi hari seterusnya. Fasa kedua program vaksinasi COVID di bahagian Bintulu. So yang kuantiti vaksin yang kita terima untuk fasa ini adalah sebanyak untuk hari pertama kita mempunyai 600, untuk hari kedua 600 dan hari ketiga 438. So yang ini adalah untuk fasa fasa kedua batch pertama. Dr. Melvin memberitahu demikian kepada pemberita di Bintulu. Tambahnya, terdapat tiga kawasan terlibat untuk program ini iaitu Dewan Sukan Tatau, Balai Raya Sebau selain Dewan Kenyalang UPM Kampus Bintulu. Dalam perkembangan sama, program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua di Bintulu hari ini melibatkan penerima daripada golongan warga emas. Untuk perincian lanjut, kita terus saja bersama rakan di Bintulu, Ruth Ampong. Silakan Ruth. Terima kasih rakan penyampai di studio. Baik, ketika ini saya berada di Dewan Kenyalang Universiti Putra Malaysia UPM Campus Bintulu, iaitu pusat untuk program imunisasi atau program vaksinasi bahagian Bintulu. Jadi seperti kita sedia maklum, fasa kedua ini memberi keutamaan kepada penerima warga emas yang berusia 60 tahun ke atas
15, pesakit penyakit kronik dan juga golongan orang kurang upaya ataupun OKU. Jadi hari ini di Dewan Kenyalang UPM Bintulu ini seramai 600 penerima dari daerah Bintulu termasuk juga daerah Sabah. Baik, bersama saya ketika ini salah seorang penerima suntikan. Apa khabar, Cik? Alhamdulillah, sehat. Baik. Jadi saya dimaklumkan Pak Cik baru saja selesai untuk suntikan. Jadi apa perasaan Pak Cik? Sekarang saya berasa okey. Jadi tiada apa-apa masalah. Everything okey lah. Jadi selepas terima suntikan, Pak Cik ada rasa apa-apa tak? Dia tak selesa ke, lenguh-lenguh macam mana? So far okey. Jadi tak ada apa-apa masalah. Tak ada apa-apa masalah. Baik, jadi untuk pesanan kepada rakan-rakan yang seusia. Jadi saya rasa setiap orang yang telah pun mendaftar hendaklah datang, dan sesiapa yang sebelum ini belum lagi mendaftar, elok mendaftar dengan segera. Baik, terima kasih Haji Asyik bin Mawar. Terima kasih. Baik, itu daripada Haji Asyik bin Mawar yang berusia 70 tahun, salah seorang penerima suntikan. Seterusnya kita bersama seorang lagi penerima pada hari ini, iaitu Hugh Ngee Hee. Baik, Mr. Hugh, apa perasaan Mr. Hugh selepas menerima suntikan? Oh, very good, very friendly. Tidak rasa macam-macam. Yeah, can you speak in English? Boleh. Yeah, I don't feel it's very good service. The injection just like steam by mosquito. No painful at all. Very good service. Apa pesanan kepada rakan-rakan yang lain yang sebaya, yang sama umur? Your advice? Oh, my advice, they are encouraged to come here. It's very fast actually. Sekejap saja, tidak rosak. Take about just 1 minute for the stick. 1 minute only. Baik, terima kasih Mr. He. Iya, jadi itu tadi kita sama-sama telah mendengar bagaimana perasaan penerima vaksinasi fasa kedua ini. Pastinya selepas menerima suntikan, mereka merasa lebih selamat, lebih dilindungi. Sekian dulu perkongsian daripada saya dari Dewan Kenyalang UPM Bintulu. Kembali kepada rakan penyampai. Silakan. Baik, terima kasih Ruth. Keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB khusus adalah langkah terbaik bagi membendung penularan wabak COVID-19. Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting menerusi sesi siaran langsung di Facebook MPS menyeru semua pihak supaya bekerjasama dan menghadkan pergerakan masing-masing dalam tempoh PKPB khusus yang dilaksanakan di Sibu sejak Khamis lalu hingga 26 April ini. Clarence Ting berkata penduduk di Sibu dinasihati supaya patuh prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama. So I'm appealing to everyone, work together these 5 days. Okay, today is the first day. Reduce our movement in town. Reduce it. To see whether this thing can be okay. Tambah beliau, hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi dengan kapasiti pekerja sebanyak 50%. Sesi perkongsian itu bagi memberi maklumat penting dalam pelbagai bahasa kepada masyarakat di Sibu. Semakin berkurangan daerah berstatus hijau di negeri ini, selain kes jangkitan harian COVID-19 terus mencatat 3 angka, masyarakat di Kuching mula bersuara. Bagi tukang gunting rambut Muhammad Khairin Abdul Rahman, kesal akan sikap segelintir pihak masih berusaha mengadakan keramaian dan merentas daerah yang berpotensi mencetuskan kluster-kluster baru.
disebabkan ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP oleh sekelompok kecil. Sektor salon sepertinya juga akan menerima kesan sekiranya perintah kawalan pergerakan PKP sekali lagi dilaksanakan di Sarawak jika kes terus mencatatkan peningkatan. Kami orang amat bimbang untuk berterusan kepada pengundi-pengundi rambut macam kami orang untuk susah sekali lah. Dah lah nak dekat raya tu susah lah, kami orang nak cari rezeki lah. Itu ya punca pendapatan kami orang. Jelasnya Sarawak masih bernasib baik kerana masih dikekalkan status PKP bersyarat setakat hari ini yang membolehkan aktiviti ekonomi harian berjalan seperti biasa. Namun semuanya tidak bermakna jika semua pihak mengabaikan SOP. Ini turut disokong rakannya Muhammad Faridus Sapian yang tidak mahu Aidilfitri tahun ini suram seperti tahun lepas. Beliau juga pengusaha bengkel kenderaan sedarkan implikasi sekiranya kes jangkitan terus melonjak. PKP dilaksanakan, jadi hanya akan menyusahkan pemilik kereta kami orang siapa semula servis repair macam ni lah. Mereka antara jutaan lagi rakyat Sarawak yang khawatir dengan situasi semasa COVID-19 yang berharap virus segera lenyap supaya kehidupan dapat kembali normal. Warga emas di negeri ini disaran untuk melakukan permohonan kenyalang gold card KGC yang telah disediakan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS. Menurut Ketua Penolong Pengarah JKMS, Harry Silastirau, inisiatif di bawah Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak itu telah menyediakan pelbagai bantuan yang akan memanfaatkan golongan berkenaan. Harry Silas berkata seramai lebih 200,000 warga emas di negeri ini telah berdaftar sejak ia diperkenalkan pada awal tahun lepas. Jelas beliau, walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran berikutan pandemik COVID-19, JKMS terus mempergiatkan usaha untuk mengeluarkan maklumat berkaitan KGC serta perkhidmatan lain di bawah kementerian berkenaan kepada masyarakat. Selain mendekati rakyat, dedah Harry lagi menerusi pelbagai program turun padang serta menyediakan perkhidmatan secara dalam talian orang awam yang tidak mempunyai akses internet terutamanya di luar bandar boleh membuat permohonan KGC serta mendapatkan maklumat jenis perkhidmatan JKM di 12 cawangan bahagian dan 16 buah cawangan daerah di seluruh negeri. Beliau berharap agar lebih ramai warga emas di Sarawak berdaftar di bawah KGC menjelang penghujung tahun ini untuk menerima manfaat yang telah disediakan kerajaan negeri. Beliau berkata demikian sebelum menghadiri program temu bual khas bersama stesen radio YFM di RTM Kuching. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vanessa. Beberapa daerah di Sabah diisytihar kawasan penularan demam babi Afrika. Perincannya bersama Mamat Dia Sahlan langsung dari negeri di bawah Bayu. Silakan dia. Baik, terima kasih Muhammad Syah Musa di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Allahyarham Tan Sri Muhammad Sunno Marso selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Sempelang Sembulan, Kota Kinabalu pagi tadi. Allahyarham meninggal dunia pada usia 93 tahun akibat sakit tua di rumahnya di Pinampang kira-kira pukul 4 petang semalam. Hadir menyertai solat jenazah di Masjid Negeri Kota Kinabalu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama keluarga Allahyarham dan para pemimpin negeri. Pemergian Allahyarham, pemimpin yang banyak berjasa kepada negeri ini, sangat dirasai mereka yang mengenalinya. Beliau adalah seorang pemimpin pada zamannya dulu telah banyak menyumbang kepada negeri Sabah. Beliau pernah menjadi speaker Dewan Undangan Negeri dan juga sebagai pembantu menteri serta yang dipertua Majlis Agama Islam Negeri Sabah. Sumbangan beliau kepada negeri dan rakyat begitu besar sekali. Adalah satu kehilangan besar kepada negeri Sabah khususnya dalam politik negeri Sabah sebab beliau adalah salah seorang pemimpin awal tahun 80-an. Dan pernah menjawat beberapa jawatan penting dalam kerajaan negeri dan sumbangan beliau kepada negeri Sabah pun amat banyak dan kita kehilangan besarlah kepada seorang tokoh politik.
Allahyarham yang disemadikan bersebelahan pusara isterinya Allahyarhamah Puan Sri Normah Abdullah meninggalkan 8 orang anak. 8 daerah di negeri ini diisytihar sebagai kawasan penularan demam babi Afrika ASF. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata ia melibatkan Pitas, Beluran, Kinabatangan, Lahad Datu, Kota Marudu, Sandakan, Telupit dan Tongod. Jangkitan virus ASF yang menyerang ternakan babi dan babi hutan itu turut dikesan di Tawau dan Nambawan, namun kedua-duanya belum diisytiharkan sebagai kawasan wabak. Menurut kenyataan Datuk Dr. Jeffrey, setakat 18 April, sejumlah 398 babi telah dilupuskan dan 535 ekor lagi mati disebabkan ASF. Jelas beliau, virus ASF hanya membawa maut kepada babi namun tidak berbahaya kepada manusia. Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah telah melaksanakan peraturan baharu untuk melindungi babi komersial termasuk mendapatkan permit khas bagi membolehkan babi hidupan dan produk berasaskannya dipindahkan dari satu kawasan ke kawasan lain. Gerai menjual daging dijangkiti virus ASF akan ditutup sehari untuk kerja pembersihan, manakala produk berasaskannya hanya akan dijual setelah didapati bebas virus ASF. Penternakan babi yang disyaki menjadi punca jangkitan ASF akan dikarantin sehingga 7 hari bagi tujuan siasatan. Penduduk luar bandar diminta sama-sama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang sedang kiat dilaksanakan bagi mewujudkan imuniti kelompok. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Drudih Awah berkata, rakyat tidak perlu merasa was-was atau takut dengan vaksin diberikan kerajaan kerana ianya selamat dan terkawal. Datuk Dr. Rudi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pitas ketika ditemui selepas menerima suntikan dos pertama vaksin Pfizer BioNTech bagi fasa kedua PICK di Pitas menggesa masyarakat khususnya di daerah berkenaan agar mendaftarkan diri untuk vaksinasi. Saya mengharapkan kepada rakyat yang ada di luar sana, khususnya di daerah Pitas, ayo jangan rasa takut, tampilkan diri mendaftar secara online atau manual. Daftarkan diri Anda kerana vaksin ini adalah satu untuk keselamatan kita bersama. Percayalah bahwa vaksin yang dibagi kepada kita adalah untuk keselamatan kita demi menjaga keseluruhan rakyat di kawasan kita. Penduduk yang ditemui yakin dengan usaha kerajaan melaksanakan program vaksinasi. Dan sebenarnya vaksin ini tiada masalah. Kalau ada orang yang mengasih tahu yang ini vaksin ada masalah, kerajaan tidaklah menganjur seperti ini. Saya tiada masalah, karena saya ajak kepada semua yang berumur dengan seperti saya, 60 lebih tahun ini, tiada masalah. Saya tengok, inilah cara yang paling mudah untuk kita keluar daripada gejala COVID ini sekarang inilah. Karena ini sudah terbukti kalau kita baca di media, 95% mampu untuk memberikan imuniti kepada tubuh badan kita. Saya berani ambil vaksin untuk menyelamatkan diri dan badan kita, keseluruhan masyarakat yang ada ini. Kalau saya secara pribadi memang saya nampak vaksin ini sangat baik dan tidak ada kesan yang memudaratkan. Program vaksinasi di daerah berkenaan menyasarkan 10% daripada jumlah keseluruhan penduduk iaitu 35,000 orang. Sejak Khamis lalu, 650 orang telah menerima dos pertama vaksin bagi fasa kedua PICK. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC menggalakkan pelancong tempatan untuk berkunjung ke pulau-pulau di negeri ini bagi menyaksikan sendiri keunikan dan kepelbagaian hidupan laut yang ada. Menterinya Datuk Seri Haja Nancy Shukri menyarankan demikian ketika program jelajah pulau atau island hopping di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Nancy, pelancong domestik berupaya membantu memain peranan mempromosi keindahan pulau yang ada di negeri ini kepada dunia luar, malah secara tidak langsung mendidik orang ramai menghargai khazanah alam. Ini adalah di antara niche tourism product yang kita harus wawarkan kepada pelancong di luar sana. Sebab ini masa yang mana kita perlu memberi satu pendidikan kepada orang kita sendiri mengenai khazanah dan juga harta yang ada di negara kita melalui pulau-pulau yang ada di Sabah ini.
Dato' Sri Nancy ditemui pemberita selepas melawat Pulau Sapi, Manukan dan Pusat Penyelidikan Ekologi Marin di Pulau Gaya Taman Tunku Abdul Rahman. Dalam lawatan itu, Dato' Sri Haja Nancy memaklumkan MOTEC sedia membantu menaik taraf beberapa kemudahan infrastruktur yang diperlukan di Pulau Terbabit bagi memastikan ianya berupaya menarik lebih ramai pengunjung. Usaha itu selaras dengan peranan MOTEC membantu mempromosikan produk-produk pelancongan negara. Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Saudara, elak tempat sesak dan jaga penjarakan fizikal bersama kekang penularan jangkitan pandemik COVID-19. Baik, kembali semula bersama Muhammad Syah Musa di Angkasapuri. Silakan, Syah. Terima kasih, Muhammad Dia. Ada yang menarik melalui fokus yang dibawakan RTM Perak hari ini. Pernahkah anda melihat badak diraikan dalam majlis perkahwinan? Jika ingin tahu, nantikan sehingga ke penghujung lintas langsung Perak hari ini. Sebelum itu, Fahmi Mamaknoh akan memperincikan kepada kita berhubung bantuan Kerajaan Negeri Perak dan sumbangan Majlis Bandaraya Ipoh bersempena Ramadan dan Syawal. Fahmi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjelang Syawal, golongan asnaf, anak yatim dan ahli keluarga berpendapatan rendah B40 dibantu. Meringankan beban mereka, Kerajaan Perak memperuntukkan RM456,000 yang akan disalurkan menerusi program Seronok Beraya. Ia menyasarkan kira-kira 3,100 penerima di seluruh negeri ini. Menteri Besar Datuk Sarani Mohamad berkata, setiap penerima akan diberi wang tunai berjumlah RM150 bersama kelengkapan pakaian hari raya. Lori sakan akan pergi ke tiap-tiap dun. Kita bagi lebih kurang harga RM150 pilih daripada kanak-kanak yang tidak nasib baiklah. Kemungkinan adalah anak yatim piatu ataupun anak yatim. Dan sebahagiannya mungkin anak orang miskin. Kita pergi. Nama temanya ialah Seronok Beraya sebab kita nakkan mereka dapat beraya seronok seperti mana anak-anak orang lain. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program berkenaan di Lenggong. Turut hadir Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan NGO Negeri, Datuk Dr. Wan Nur Ashikin Wan Nordin. Dalam pada itu, seramai 70 anak yatim dan asnaf dari Pertubuhan Baitul Aini dan Pertubuhan Pusat Jagaan Rumah Anak Yatim Al-Haras dirai dalam program pemilihan pakaian raya Anjuran Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Menurut Pegawai Perhubungan Awamnya, Muhammad Syahrizal Azmi, program yang diadakan setiap tahun itu merupakan program tanggungjawab sosial korporat CSR MBI dalam menyantuni golongan kurang berkemampuan menjelang Syawal. Beliau berkata program kali ke-6 ini turut mendapat kerjasama Kelab Sukan dan Kebajikan Media Perak serta sebuah pasaraya. Anak-anak yatim akan diberi voucher. Jadi anak-anak yatim boleh memilihlah pakaian yang boleh digunakan untuk raya nanti. Dan ia merupakan program ini merupakan kali tahun yang ke-7 dan kali yang ke-6 lah. Dan program ini adalah anjuran MBI dengan kerjasama Econsave. Pada kali ini Econsave Jelapang dan juga Kelab Sukan dan juga Kebajikan Media Perak lah. Beliau berkata demikian semasa program pemilihan pakaian raya di Jelapang Ipoh. Jiwang dan Juwita, pasangan badak air pertama di negara ini diraikan dalam suasana majlis kenduri kahwin. Persis Raja Sehari, Pengurus Besar Lost World of Tambun Nurul Nuzairi Muhammad Azahari berkata, majlis keraian spesies badak air dari Afrika itu berkonsepkan perkahwinan tradisional Melayu lengkap dengan acara menyambut menantu. Sebelum diraikan, pasangan Jiwang dan Juwita telah disatukan dan dibiarkan bersama sejak 3 bulan lalu sebagai proses penyesuaian. Ia bagi membolehkan anak yang dilahirkan dapat bertahan lama dan tidak cacat. Untuk menyatukan dua badak air bukanlah senang sebab apa, kita kena ada exhibit. Maksudnya yang telah yang di approve kan ataupun yang telah di orang cakap kata perilitan kena datang untuk approve kan exhibit ni. Maksudnya dua haiwan ni boleh duduk dalam tempat yang sama. Maksudnya kalau kata dia dapat
the new baby, maksudnya kemungkinan besar baby tu takkan boleh bertahan lama ataupun dia kemungkinan besar akan cacat. So kita terpaksa cari yang different genetic line. Beliau berkata demikian selepas majlis Juwita dan Jiwang Thais Denote di Ipoh. Beliau berkata kini pihaknya perlu menitikberatkan aspek keselamatan bagi memastikan kedua-dua badak tersebut tidak bergaduh sehingga membahayakan keselamatan. Dalam majlis yang mengikut prosedur operasi standard ini, ketibaan tetamu disambut dengan bunga telur selain hidangan lauk pauk disediakan seperti kebiasaan di majlis perkahwinan. Setakat ini paparan berita wilayah dari Perak Darul Rizwan, ayuh daftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Saya Fahmi Muhammad Noh, kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Fahmi. Berita wilayah akan kembali selepas ini. Terbitan Suku Kelestarian Malaysia yang mencatatkan langganan 6.4 kali baru-baru ini membuktikan Kuala Lumpur berada di landasan tepat dalam pengurusan ekonomi ke arah pertumbuhan yang lebih mampan dan kukuh. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kenyataan berkata ini jelas mencerminkan keyakinan pelabur dan keyakinan pasaran kepada pemulihan dan prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia walaupun kerajaan berdepan dengan cabaran getir akibat pandemik COVID-19 dalam tempoh setahun lepas. Khamis lepas, kerajaan berjaya menetapkan harga sukuk kelestarian berdaulat pertama di dunia dalam dolar Amerika menerusi terbitan bertempoh matang 10 tahun berjumlah $800 juta dan sukuk bertempoh matang 30 tahun $500 juta dengan pengagihan menyeluruh dari Asia hingga ke Amerika Syarikat. Melalui lebihan langganan sebanyak 6.4 kali, saiz terbitan asal dinaikkan daripada $1.09 kepada $1.3 bilion. Berdasarkan permintaan yang menggalakkan, kerajaan juga berjaya menetapkan harga yang kompetitif bagi sukuk kelestarian tersebut. Perdana Menteri juga yakin situasi itu juga akan terus menyalahkan lagi kedudukan Malaysia sebagai peneraju dalam pasaran kewangan Islam global. Projek transit aliran masa 3 MRT3 berupaya memanfaatkan penduduk Lembah Kelang selain merangsang pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19. Bukan sahaja mengurangkan kesesakan trafik, projek RM30 bilion itu juga mampu menjana pertumbuhan ekonomi sekitar. Penganalisis ekonomi Dato' Dr. Madeline Burma berkata projek Mega Mass Rapid Transport Corporation Sdn Bhd MRT Corporation itu penting sebagai langkah pemulihan ekonomi negara. Pembinaannya mampu memberi kesan berganda seperti penyediaan peluang pekerjaan dan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana. Pemulihan ekonomi pasca COVID. Sebab saya sering menyebut perkara ini bahawa economic recovery atau pemulihan ekonomi memerlukan projek mega, iaitu kerana projek mega ini dapat mewujudkan kesan-kesan pengganda, kesan titisan ke bawah, trickling down effect dari segi mewujudkan peluang pekerjaan, mewujudkan pembangunan ekonomi setempat, dapat memacu perusahaan-perusahaan, you know, informal sector, sektor tidak formal, dan yang lebih penting lagi bagi saya ia akan membawa kepada mewujudkan apa kita panggil aggregate demand dan juga aggregate supply. Tambahnya, dengan suntikan dana swasta yang disasarkan oleh MRT Corporation, kerajaan perlu memandang serius mengenai kelangsungan projek tersebut. Penganalisis logistik Profesor Dato' Dr. Ahmad Zahir juga menyuarakan pendapat sama berhubung projek MRT3. Mobiliti yang cekap akan menjadikan Kuala Lumpur lebih aktif dari segi komersial. Ketika ini, mobiliti sedia ada masih kurang memuaskan susulan wujudnya penggunaan kenderaan peribadi berlebihan sehingga menyebabkan trafik sesak. Terdahulu, Menteri Pengangkutan Dato' Sri Dr. Wee Kah Siong berkata pembangunan projek MRT3 itu yang ditangguhkan oleh kerajaan sebelum ini akan dimulakan pada separuh kedua tahun ini. Susulan itu, pihak MRT Corporation telah diberi masa 3 bulan untuk melengkapkan kajian laluan secara menyeluruh membabitkan pelaksanaan projek itu untuk dibentangkan kepada Kabinet.
Lapangan terbang Subang akan dibangunkan menjadi hub penerbangan dan aeroangkasa bagi rantau Asia Pasifik. Menerusi Subang Airport Regeneration Plan, Malaysia Airports MBHB melabur RM1.3 bilion untuk tempoh pembangunan lapangan terbang berusia 56 tahun itu untuk tempoh 5 tahun. Menurut Ketua Aeropolis Sdn Bhd Ranhil Singh, projek melibatkan pengembangan aktiviti penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO, parkir pesawat, aeroangkasa dan aktiviti penerbangan untuk perniagaan. Ia juga berperanan sebagai pelengkap kepada KLIA dan KLIA 2 sebagai hub udara utama Lembah Klang. We are targeting aerospace, business aviation in addition to a city airport. So this becomes a high value economic output generator. And also very key is that having one complementary ecosystem between KLIA and Subang allows us to ensure that we have leadership position in Asia Pacific. RM300 juta diperlukan untuk pembangunan infrastruktur awam, manakala RM1 bilion diperuntukkan untuk membina fasiliti boleh sewa seperti hangar, kilang, MRO serta bengkel. Beliau ditemui pada sesi taklimat media di Ibu Pejabat MBHB Sepang. KLIA Aeropolis merupakan anak syarikat MBHB yang bertanggungjawab melaksanakan pembangunan projek untuk pengendali lapangan terbang itu di seluruh negara. Susulan kes COVID-19 di Akademi Badminton Malaysia ABM, pusat latihan berkenaan akan dibuka semula pada Selasa. Andai keputusan ujian calitan semua pemain badminton hari ini negatif. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Rizal Marikan dan Amerikan hari ini. Jelas Dato' Sri Rizal, keputusan ujian tersebut akan diketahui pada Isnin ini. Hari ini kita akan buat ujian saringan lagi sekali pada semua. Kalau clear, dan latihan akan dimulakan semula. Setakat ini hanya pemain-pemain pelapis sahaja yang terkesan. Pemain-pemain senior, pemain-pemain kebangsaan yang lain semua berada dalam keadaan yang selamat. Saya tidak ada halangan kalau setelah mereka melalui ujian dan semua dah disanitasi. Saya nak maklumkan kebanyakan yang berlaku ini penularannya datang daripada luar, bukan datang daripada dalam. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Rizal menyatakan pihaknya masih lagi dalam proses penilaian terhadap pelaksanaan sistem latihan kuarantin base selepas menyaksikan peningkatan semula kes COVID-19 di negara ini. Kita akan buat penilaian. Kalau ada kesesuaian, kalau ada keperluan, sebab dia ada advantage dan ada setback juga. Bila terlalu lama kuarantin, bila dia ada tahap boredom di kalangan atlet itu menjadi tinggi, kadang-kadang membuat menjadi penjejasan juga kepada performa dia. Jadi kita nak balance. Persiapan atlet e-sukan bagi menghadapi sukan SEA dan sukan Asia kini lebih sempurna. Ia susulan pelancaran secara rasmi fasiliti sukan elektronik di Majlis Sukan Negara MSN oleh Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Rizal Marikan dan Amerikan hari ini. Menurut Dato' Sri Rizal, fasiliti tersebut akan dimanfaatkan sebaiknya oleh atlet e-sukan sebagai persediaan menghadapi pelbagai kejohanan bertaraf antarabangsa. Saya anggap bahawa ini adalah persediaan awal. Sebagaimana kita sedia maklum, kita pernah memperolehi sebutir pingat emas di melalui Dr. Yu di Filipina. Dan untuk kejohanan Temasya SEA Games di Vietnam nanti, akan ada lebih kurang 10 pingat emas yang akan ditawarkan melalui 8 acara, saya difahamkan. Fasiliti tersebut merangkumi 5 kemudahan utama melibatkan simulator perlumbaan, PlayStation 4, PS4, komputer, teknologi realiti maya VR dan ruang istirahat dengan kemudahan Wi-Fi bagi mobile game. Walaupun cedera namun masih mampu menjaringkan gol. Itu aksi luar biasa dipamerkan Amri Yahya ketika membantu Sabah FC mendapatkan jaringan awal menentang Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Dalam perlawanan tersebut, Selangor dan Sabah masing-masing terikat dengan keputusan 2-2.
Ketua Jurulatih Sabah FC Kurniawan Dwi Lianto turut akui terpukau dengan semangat juang Amri sepanjang perlawanan tersebut. Sayangnya dia injet. Jadi mau tidak mau, tiada pilihan, terpaksa kita tukar karena nampak sekali dia paksakan main di first half tadi. Bagaimana dia defend pun jadi agak lamban karena injet itu. Ya, jadi buat saya 45 menit yang dia mainkan luar biasa. Selangor dikejutkan dengan jaringan pembukaan Sabah yang dihasilkan bekas penyerang berbisa Red Giants Amri pada minit ke-31. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam tadi, Selangor FC melepaskan peluang kemasan untuk merampas kedudukan keempat Liga Super dari Penang FC apabila terikat 2-2 dengan Sabah FC. Dua jaringan Selangor FC dihasilkan, Efedaya oleh Segun, manakala Amri dan Bobby Gonzalez muncul peledak buat Sabah FC. Peluang mencari rezeki bagi orang kurang upaya, OKU cacat penglihatan kini bukan sekadar menganyam bakul atau tikar. Skop lebih luas terbuka, apatah lagi ramai daripada mereka kini menceburi bidang profesional. Tidak ketinggalan mengendalikan siaran radio. Wartawan Marlia Muhammad ada putirannya. Hanya bergantung kepada deria sentuh dan pendengaran, Fazlin Hizri Abdul Rahman mengendali Radio Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia, Radio MAB. Siapa sangka, di sebalik suara lunak itu, DJ Hizri merupakan penyampai OKU penglihatan. Beliau mengakui aplikasi terkini berkaitan teknologi penyiaran radio dalam talian memudahkannya. Kita kena masukkan satu beberapa aplikasi lah. Yang paling penting, perisian yang kita kena masukkan adalah perisian pembaca skrin atau dalam bahasa Inggeris kita panggil screen reading software. Fungsi screen reading software atau perisian pembaca skrin ini tadi adalah untuk bantu seorang OKU penglihatan membaca tulisan yang ada di skrin. Selagi tulisan tu dalam bentuk yang boleh dibaca dan difahami oleh perisian tu, dia akan baca dan output yang keluar adalah dalam bentuk suara. Contohnya, okay, apabila saya membaca sesuatu yang ada di skrin pada masa ini, saya akan dapat dengar. Radio MAB dilancarkan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek, 12 April lalu. Berita wilayah berakhir di sini. Jangan lupa daftar untuk vaksin COVID-19 dan dapatkan maklumat vaksin daripada sumber yang sahih. Saya Muhammad Syah Musa. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.